ini adalah langkah yang sangat positif, bukan hanya untuk mensosialisasikan program-program dan capaian pemerintah, tapi juga bagaimana untuk bisa meng-engage sebanyak mungkin stakeholders di luar Humas Setnek terlibat dalam derap dan dinamika pembangunan nasional pada saat ini. Harapan saya tentu kerjasama antara Humas Setnek dan juga Universitas Paramadina bisa segera kita konkretkan. Tadi juga kita diskusi program-program ke depan yang bisa kita jajaki bersama, tidak hanya internal Paramadina dan Humas Setnek, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kontribusi kita terhadap bangsa dan negara. Tentu dalam konteks ruang lingkup tugas-tugas kami bersama, tugas-tugas Humas Protokoler Setnek dan juga tugas-tugas capacity building peningkatan sumber daya manusia di Indonesia.